Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aderian 29. Di kesempatan kali ini sedang melaksanakan proses pemasangan double Pro G AS New Turbo Gen 2 3 inci kanan kiri menggunakan hapak MP1 Plus 25 watt. Untuk hapak sendiri seperti biasa kita fungsikan untuk cahaya low beam warna kuning yang berfungsi di saat pas hujan atau kabut di malam hari. Untuk konsep devil sendiri ini merequest untuk counternya itu minta yang support Android ya, jadi menggunakan RGB bisa diganti-ganti di bagian warnanya menggunakan handphone. Untuk Angel S kita menggunakan slot BMW, terus di bagian alisnya kita menggunakan alis AS grade A satu warna, warna putih. Untuk pemasangan produk sendiri kita selalu menggunakan electric leveling Koito. Ini terlihat jelas ya pemasangannya, kita buatkan tanam agak ke dalam sedikit ya supaya tidak mentok di bagian belakang. Walaupun di bagian kabelnya sudah kita geser sebelah kanan supaya nggak mentok. Posisinya seperti ini. Dan di sini ada soket 6 pin. Ini dari headlamp yang menuju ke relay set, relay set Pro G dan juga hapak MP1 Plus 25 watt yang kita buatkan tanam juga supaya lebih aman dan juga waterproof. Dan di bawah sini ada exhaust fan untuk membuang panas jika ada sirkulasi udara yang berlebihan, maka mengurangi resiko di saat pas ngembun atau pas hujan. Pas pemakaian hujan ya, jadi tetap aman karena kita menggunakan exhaust fan di sini dan ada ventilasi satu di bagian kanan sini ya untuk pembuangan panas juga. Dan di sini ada soket 4 pin, sorry soket 3 pin untuk menuju ke bagian soket switch electric leveling yang kita fungsikan supaya si lampu itu bisa naik turun sesuai fungsi cahaya dan pemakaiannya, karena supaya tidak mengganggu dari lawan arah. Untuk relay set produk sendiri kita pasangkan di bagian sini, kita menggunakan 4 relay karena menggunakan 2 Pro G khususnya untuk NMAX new dan juga NMAX lama. Jika double Pro G kita pergunakan 4 relay, jadi masing-masing berfungsi untuk negatif aki di saat pas mesin menyala, lampu utama baru bisa dinyalakan, terus untuk positif low beam sebelah kanan, terus low beam sebelah kiri dan juga high beamnya ya. Jadi selalu kita buatkan konsep bisa nyala sebelah yang berfungsi untuk mengurangi resiko tekornya aki. Ya kita menggunakan jarak tempuh dekat ya, itu udah cukup kita memakai satu Pro G saja. Dan di bagian relay set keluar masuk keluar di sini ada soket 6 pin. Ini yang berfungsi untuk mengaktifkan atau menyalakan di bagian Pro G dan juga di bagian senja. Senja itu meliputi yang menyala adalah di bagian alis, devil dan juga di bagian angel S-nya. Terus di bagian sini ada relay set untuk memfungsikan lampu hapak MP1 Plus 25 watt yang kita pergunakan 3 relay ya, seperti biasa. Balik bagian sini untuk low beam warna kuning, high beam warna putih dan yang nyala bersamaan. Dan di sini ada soket 2 pin yang ini masuk ke soket 2 mode ya. Jadi soket-soket 2 modenya kita pasangkan di bawah saklar original dari Yamaha All New NMAX. Terus di bagian relay set ini keluar 4 soket 4 pin ya, ini masuk ke bagian headlampnya supaya untuk memfungsikan apa MP1 Plus 25 watt lebih warna kuning dan high beam warna putih. Untuk saklar 2 mode sendiri untuk menyalakan apa MP1 Plus 25 watt kita pasangkan di bagian sini ya. Untuk lebih warna kuning, high beam warna putih. Terus di sini karena sebelumnya ada pemasangan lampu Duramoto X1 atau apa MP1 di bagian sen. Ini saklarnya di sini. Tetapi untuk saklar kiri sendiri kita masih menggunakan original yang kita manfaatkan sebelumnya menggunakan saklar 2 mode dari Duramoto juga yang untuk pemutus lampu utama, ya kita fungsikan tetap untuk menggunakan atau menyalakan lampu Pro G juga. Jadi ke bawah tetap menyala Pro G, ke atas juga menyala Pro G. Untuk tombol pemutus antar dua Pro G kita pasangkan di bagian kanan sini ya. Jadi supaya tidak mengganggu untuk pemakaian sebelah sini. Dan di sini kita pasangkan untuk switch electric leveling naik turun. Dan di bagian sini untuk pemutus antara dua Pro G. Ini untuk relay set pemasangan awal ya. Jadi untuk menyalakan Duramoto X1 kita relaynya pemasangan di sini, ini posisi awal dan sekarang udah mengupgrade menjadi double Pro G AS New Turbo Gen 2 karena kini menggunakan lampu hapak MP1 Plus 25 watt. Ya, jadi untuk devilnya ini bisa diganti-ganti ya. Udah cuma satu warna sesuai request, sesuai selera. Nanti bisa di-style untuk cahayanya mau warna merah, kuning, biru, ungu atau yang warna yang lainnya. Nah, jadi untuk instalasi sendiri kita buatkan PNP 100%, nggak ada pemotongan kabel sama sekali ya. Jadi yang pasti
kita mengutamakan fungsinya dan keamanan, karena untuk soket-soket kita sediakan khususnya untuk soket di bagian headlamp, dan ini di bagian indikator high beam tetap berfungsi secara normal seperti kita memakai lampu standar dari All New NMAX 2020 ya. Jadi kita tetap mengutamakan fungsi dan keamanan juga. Oke, nanti akan kita rapikan dulu untuk bagian bodi-bodinya, nanti kita lanjut untuk pengetesan cahayanya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Oke, setelah pemasangan semuanya bodi bagian motor api, langsung kita tes output dari cahayanya sebelum masuk ke lampu utama. Ini untuk hasil cahayanya ya, jadi untuk Devil Pro G dan juga Devil Hapak MP1 Plus bisa RGB seperti ini. Jadi tidak bosan untuk bagian warnanya, sesuai selera kita setel menggunakan Android. Dan di sini kebetulan memang masih menggunakan saklar kiri dari All New NMAX 2020. Untuk on off lampu utamanya menggunakan saklar 2 mode, low atau high sama aja fungsinya untuk on off lampu utama. Maka kita lihat untuk hasil tampak dari depannya. Seperti biasa, di sini bisa dinyalakan sebelah ya. Jadi hasilnya seperti ini. Dan ini untuk hasil cahayanya. Jika kita nyalakan tombol pemutusnya, maka akan nyala seperti ini, dua-duanya menyala. Dan ini untuk hasil cahayanya. Oke, jadi perbandingan antara 1 Pro G dan 2 Pro G. Saya 1 Pro G, betul ini jalan basah, habis hujan ya. 1 Pro G, 2 Pro G. Kita matikan lampu utama. Kita nyalakan apakah MP1 Plus 25 watt di bagian headlamp. Dan ini untuk hasil cahayanya, tampak depan ya. Nah, ini untuk hasil cahayanya. Ini sangat tebal sekali kuningnya. Jadi benar-benar fungsional, kita bisa mempergunakan lampu kuning ini di saat pas kabut atau hujan di malam hari. Tidak usah repot-repot menambahkan lampu yang warna kuning di bagian headlamp karena sudah kita custom, benar-benar fungsional ya. Kita matikan dulu saklar hapaknya, lalu kita tes lagi untuk lampu utama. Kita tes untuk fungsi dari electric leveling. Electric levelingnya kita taruh di sebagian sini ya, terlihat jelas. Ini untuk hasil cahayanya, dan cahaya tetap aman, tidak getar sama sekali. Saya juga tidak getar, tetap aman. Jadi yang selama ini mengeluhkan Pro G dan Mac itu getar ya, memang harus ada rangkaian khusus ya supaya stabil seperti ini. Kalau untuk bracket-bracket yang di online yaitu tidak, menurut saya sendiri kurang recommended untuk cahayanya karena banyak terlalu tipis dan terlalu elastis, tidak seperti bahan custom yang biasa kita bikin menggunakan plat siku aluminium ketebalan 4 mili. Kita coba kombinasikan antara lampu Pro G dan lampu tembak, nyalanya seperti ini ya. Wih. Ini nyala semua di angka 11,4, high beam menyala 11,2 ya, high beam menyala. Jadi kalau untuk pemakaian sendiri, sesuai fungsinya saja, tidak harus semuanya dinyalakan. Jika memang buat harian ya, bisa kita menggunakan satu Pro G saja. Ataupun jika ingin menggunakan apa MP1 Plus juga nggak masalah, yang warna kuningnya seperti ini. Dan kebetulan di bagian bawah ada pemasangan lampu Duramoto X1 ya. Ini 1 tahun yang lalu. Terus di atas ada penambahan lampu tembak warna kuning dan double Pro G ASU Turbo Gen 2. Pokoknya ini udah paket lengkap dan fungsional, tidak usah ada penambahan lagi. Jika kita mau touring jauh pun tetap sudah safety untuk bagian penerangannya. Oke, cukup sekian untuk review pemasangan Double Pro G ASU Turbo Gen 2 karena kini menggunakan HAPAK MP1 Plus 25 watt di Yamaha All New NMAX 2020 pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ataupun bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi. Untuk pemasangan bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi juga di nomor 08
12 2750 7229. Untuk lokasi pemasangan kami sendiri untuk sementara ini masih daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Rabung 15 RT 1 RW 2 nomor 167 Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondokaren, Tangerang Selatan. Atau teman-teman bisa searching di map lokasi kami yang bernama Riana Suarez Motor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten-konten tentang perlampuan khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.